Okey, sebab pagi ni saya akan masuk ke kawasan ramai orang, iaitu di kawasan Pasar Pudu. Jadi nasihat pemakaian topeng muka iaitu mask adalah digalakkan lah. Jadi jom kita nak ronda-ronda dalam Pasar Pudu, dan saya doakan semua yang menonton dimudahkan urusan, dilapangkan rezeki, diberi kebaikan kesihatan. Jom ikut, nanti saya share. Baik, assalamualaikum, kita pergi dulu . View pagi di jalan Lorong Pasar, jalan Seladang dekat dengan Pudu . Okey, pagi ni hari cuti, hari minggu, tengok tu. Sana tu ada jual-jual sikit, ada gerai-gerai macam pasar pagi . Baik, saya nak mula kat mana? Jom tak, saya tengok saya nak mula kat mana. Kita simpang lorong yang Yapheng ni akan nampak tu menara TRX, menara Berkemar, menara 18 apa tu? 118 ke apa tu? Menara Merdeka tu. Memang aku nak buka, saya dah sampai lah. Baru nak buka . Susu segar asli. Lorong Pasar Pudu. Okey, banyak aktiviti pagi di celah-celah lorong bangunan ni. Okey, macam ni angka-angka ni jual macam herba . Akak-akak kayu, akak seruntun, bayam duri. Lagi apa benda yang saya nampak ni? Banyak . Ikan kawasan jalan basah dengan kering. Morning ke? Yang lomok kuning tu, ayam tua dia panggil, ayam putih tu. Durian. Baik pagi makan durian. Oh ni nama Buyin Pasar Borong. Dia tu ayak soya, yang tu ayak soya, bukan yang ni ayak soya. Oh kui, apa
kembali. Kuih ni apa ada juga kuih macam Melayu sana tu. Itu saja daripada Pasar Pudu untuk share dengan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ni. Jadi seperti biasa, saya doakan tuan-tuan dan puan-puan dan para semua penonton yang support ataupun baru menonton channel saya, Budak Changlun. Saya ucapkan ribuan terima kasih dan saya doakan semoga semuanya di dalam keadaan baik dan sihat, dimurahkan rezeki juga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.